Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung lagi pelajaran kita hari ini iaitu buku teks muka surat 169. Okey, untuk matematik tingkatan 4, okey, bab yang ke-6. Okey. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, standard pelajaran kita hari ini adalah untuk menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Okey, sebelum tu kita tengok yang kita dah belajar memori kita adalah apabila lebih besar atau lebih kecil tak ada sama dengan, dia adalah garis putus-putus. Bila lebih besar di bahagian atas dan lebih kecil di bahagian bawah graf garisan. Okey, seterusnya, okey, sama juga kalau dia lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, dia garis penuh. Okey, begitu juga kalau garis dia garis putus-putus, iaitu lebih besar sebelah atas, lebih kecil di sebelah bawah. Kalau dia garis penuh, dia sebelah atas lebih besar dan sama dengan, sebelah bawah lebih kecil dan sama dengan. Okey, tengok contoh 10 muka surat 169. Okey, lorekkan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang berikut. Okey, kita tengok y lebih kecil dan sama dengan x tambah 3. Ini adalah garis y sama dengan x tambah 3. Lebih kecil di bawah. Okey, kemudian kita ambil warna merah. X lebih kecil daripada 2. Garis putus-putus sebab tak ada sama dengan. Lebih kecil di sebelah kiri. So, manakah garisan rantau yang memenuhi warna biru dan warna merah? So, inilah jawapan dia. Dah siap. Okey. Contoh B. Contoh 10B. Okey. Y lebih besar sama dengan negatif X. Ini adalah Y sama dengan X. So, Y lebih besar adalah di sebelah atas. Lorekkan sikit sebelah atas. Okey. Kemudian kita ambil warna biru. Y lebih kecil daripada X. Y lebih kecil daripada 3. Ini adalah Y sama dengan 3. So, Y lebih kecil daripada 3. Lebih putus-putus. Lebih kecil di sebelah bawah. Okey, seterusnya y lebih besar x. Kita ambil warna hijau. Y lebih besar daripada x. So ni adalah y sama dengan 0. Ini adalah y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Okey, kenapa? Di sepanjang garis ni nilai y-nya adalah 0. Bila y lebih besar daripada 0, so jawapan dia adalah di atas ke di bawah. Okey, lebih besar y lebih besar dan sama dengan 0 mestilah di atas. So yang memenuhi warna biru, warna merah dan warna hijau adalah ini jawapannya. Dah siap. Okey. Faham? Okey, seterusnya saya nak awak buat latihan. Okey, ada satu lagi. Okey, tengok contoh 11. Okey, dia kata, lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan. Okey, sistem ketaksamaan. Okey, y lebih besar, 2y lebih besar sama dengan x. Okey, kemudian, okey, yang ni tak apa, kita teruskan. Okey, jap. Okey, tak apa. Awak buat dulu latihan. Yang ni kita buat video yang akan datang. Okey, kita buat satu lagi. Okey, seterusnya awak buat latihan. Practice kendiri 6.2C. Awak buat nombor 1. Okey, buat nombor 1. Buat nombor 2. Okey, buat 1. Buat nombor 2. Okey, nombor 1. A, B, C. Nombor 2. A, B. Dan CD. Okey, muka surat 170 dan 171. Okey, boleh buat sekarang. Okey. Alright. Contoh 11 saya pergi kepada video yang satu lagi. Okey, jangan lupa subscribe channel saya Nizam Tahir. Okey. Sila subscribe channel YouTube saya Nizam Tahir. Komen dan like. Okey, sekian. Terima kasih.